21. Apakah sebenarnya yang bermain di minda Rexy apabila menggandingkan Wee Tian Hao dengan Ong Sung Hock ini? Pastinya mahu mencari kelainan kalau dilihatkan kepada beberapa keputusan yang tidak berpihak kepada pemain-pemain negara kita di pentas antarabangsa. Jadi inilah masanya untuk mereka memecahkan gandingan tersebut untuk mencari keserasian yang baru dan juga untuk mencapai kejayaan yang baru pula. Harapkan bahawa gandingan ini mampu mencapai kejayaan dan juga mewujudkan, walaupun pada awalnya mereka terpaksa beraksi sampai 3 game pada setiap perlawanan sejak di pusingan yang pertama lagi. Chandra Wijaya telah membuat dan juga berpadu dengan Sigit Bugiarto. Mereka telah muncul sebagai juara dunia pada tahun 1997. Kala gandingannya iaitu Tony Gunawan pula. Sebelum ini berpasangan dengan siapa ya? Kalau bukan Halim. Halim yang juga kini sudah pun berada di Amerika Syarikat tetapi masih lagi belum kembali gandingan dengan Tony Gunawan. Inilah pencapaian kepada kedua-dua pemain Indonesia dan Amerika Syarikat ini. Gunawan sudah pun diiktiraf sebagai warga Amerika Syarikat. Mereka berdua ini telah bergandingan untuk muncul sebagai juara terbuka Jepun dan juga terbuka Indonesia. Pada tahun 2005, Gunawan dan juga Howard Buck telah muncul sebagai juara dunia pada kejuaraan yang dilangsungkan di Anaheim, Los Angeles, Amerika Syarikat. Kejayaan yang memang sukar diterima oleh peminat-peminat badminton antarabangsa, tetapi gandingan tersebut lebih banyak kepada Gunawan terutamanya untuk menewaskan Sigit dan juga Chandra Wijaya. Tian Hao dan juga Ong Sun Hock, pemain yang kali kedua digandingkan di pentas antarabangsa ini, dengan yang pertamanya ialah di kejuaraan terbuka Singapura. Kejayaan lagi nampak kepada mereka, tetapi dah sampai ke semifinal kejuaraan terbuka Indonesia ini. Saya percaya ini adalah peluang keemasan yang tidak perlu dilepaskan oleh mereka untuk mengejutkan pasangan-pasangan yang juga berpengalaman dari Indonesia ini. Baiklah saudara, kita akan bersama dengan Harmi Tazim sekali lagi. Kita harapkan ada kejutan berlaku di sini dalam kejuaraan terbuka Indonesia untuk men's double apabila pasangan negara kita Wee Tian Hao dan juga Ong Sun Hock berdepan dengan pilihan kelima kejuaraan Tony Gunawan, Chandra Wijaya, gandingan dari Amerika Syarikat dan Indonesia, walaupun pada asalnya kedua-dua pemain ini ialah pemain-pemain Indonesia. Kita kembali semula ke Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Perlawanan yang akan kita berikan tumpuan selepas ini, pertemuan di antara Tony Gunawan dari Amerika Syarikat bergandingan dengan Chandra Wijaya Indonesia, bertemu dengan gandingan muda negara Wee Tian Hao dan Ong Sun Hock dalam perlawanan separuh akhir bergu lelaki. Tony Gunawan dan Chandra Wijaya adalah bergu pilihan yang kelima, sementara Wee Tian Hao dan juga Ong Sun Hock tidak, bukanlah bergu pilihan untuk kejuaraan terbuka Indonesia kali ini. Kedua bergu ini belum pernah lagi bertemu, dan bagi Tian Hao dan juga Sun Hock ini kali kedua mereka digandingkan dan telah pun berjaya layak ke peringkat separuh akhir. Kali pertama di Singapura minggu lalu mereka kalah awal-awal lagi. Dan bagi bergu Tony Gunawan dan juga Chandra Wijaya, mereka memiliki satu habit tewas kepada gandingan muda Malaysia. Kerana pada terbuka Indonesia tahun lalu di peringkat separuh akhir, mereka tewas kepada Muhammad Zakri Abdul Latif dan juga Fadi Rizwan Muhammad Tazari. Dan kali ini mereka akan bertemu sekali lagi dengan gandingan baru dari Malaysia. Dan kita lihat bagaimana kali ini jika mereka berjaya untuk melewaskan gandingan dari ini. Dan kedua pemain bergu Malaysia ini, mereka adalah bekas kepada gandingan KKK dan juga Tan Boon Hiong. Dan mereka telah pun dipisahkan, dan Ku Keng Kiat, Tan Boon Hiong telah pun meraih kejayaan. Ini adalah bekas rakan mereka yang kini bersatu dan melayakkan diri dekat terakhir terbuka Indonesia. Set yang pertama
1-0. Kedua untuk Indonesia. Kalau melihat datang kertas memang sukar bagi kedua pemain Malaysia ini, pasangan Malaysia, untuk menewaskan Chandra Wijaya dan Gunawan. Tetapi semangat tinggi yang dipamerkan oleh kedua pemain negara ini dalam perlawanan suku akhir dan juga perlawanan sebelum itu, kerana mereka adalah pasangan yang sangat liat, sukar untuk ditewaskan. Dua sama. Ken Hau. Kita diangkat dengan cemas oleh Suhok untuk mata yang ketiga kepada gandingan Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Shot tidak sampai. Tiga sama. Kembali selisih tangan bergu negara. Keluar 4-3. Kali pertama berada di hadapan bagi Hun Chin Hao dan Ong Sun Hock. Sun Hock oleh servis kepada Tony Gunawan. Bagaimana kali ini juga keluar untuk mata kelima bagi pasangan Malaysia di set yang pertama. 5-3. Sun Hock kepada Chandra. Oh, terlalu kencang. Smash dapatkan untuk diangkat sudah tadi oleh Ong Sun Hock. Gagal untuk mata keempat bagi gandengan Gunawan dan juga Wijaya. Ke-6, bijak baca ruang untuk Ong Sun Hock sebentar tadi. Hampir saja memerangkap Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Mata yang ke-6, dua mata di hadapan gandingan yang jauh lebih berpengalaman dari mereka. 6-4. Tujuh empat, cantik sekali drop dilakukan oleh pemain bergu negara di hadapan merangkap Chandra Wijaya dan juga Tony Gunawan. 7-4. Keluar. Kembali servis di tangan Chandra Wijaya. 7-5. Bagi pergi Malaysia ini, semalam mereka bermain 3 set dan ketiga-tiga set itu langsung dalam jenis peringkat skor akhir. Disalahkan servis oleh servis Dutch dari Indonesia, Unang Sukarja. 6-8. Kita ganggu konsentrasi pergi Malaysia. Kembali semula merapat servis. Kedudukan 9-7. Tony Gunawan dan juga Chandra Wijaya menewaskan pilihan pertama Marcus Kido. Hingga kejauhan pada skor akhir 10-7, tiga mata di harapan. Hun Chin Hao, servis oleh Chandra Wijaya. Ah,
Chow Smashers dilakukan oleh Chen Chow untuk match yang ke-8 bagi pergi Indonesia dan Amerika Syarikat. Dua mata misalkan kedua pergi ini. 8-10 servis Chandra Wijaya kepada Gun Chen Chow. Cantik sekali kerjaan yang dilakukan kita untuk merangkap, tapi tak lepas 9-10 dengan servis Chandra Wijaya pada Ong Soon Hock. Aha, mudah bola tanggung untuk 11-9 kepada bergu negara ini. Mereka akan berehat seketika. Tapi kita lihat bagaimana kecekapan gandingan Malaysia, Hun Chen Hao dan juga Ong Soon Hock untuk mencari ruang memerangkap Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Beberapa kali mereka melakukannya. Dan kelebihan kepada gandingan Malaysia setakat ini 11-9 mereka mendahului pada set yang pertama. Layak ke permainan terakhir selepas mereka menewaskan pilihan yang ketujuh, Mattias Bo dan juga Carson Mogensen, 27-25, 20-22, 22-20. Di pusingan yang kedua menewaskan pilihan keempat, Shintaro Ikeda dan Suichi Sakamoto dari Jepun, 25-23, 21-23, 21-19. Dan pada pertandingan pertama mereka menewaskan Fernando Kurniawan dan Lingga Lee dari Indonesia juga 3 set, 17-21, 21-12, 21-11. Jadi laluan yang cukup sukar bagi gandingan baru negara ini untuk sampai ke peringkat terakhir. 11-9 servis di tangan Ong Soon Hock. Kesilapan kokoh sedikit Ong Soon Hock. Mata ke 10, 11-10, 10-11 servis di tangan gandingan Indonesia. Servis di tangan Tony Gunawan sebenarnya bukan Chandra Wijaya. Teguran yang diberikan oleh umpire untuk memberikan tangkis ada sedikit kekeliruan. Siapa yang patut mengambil servis bagi pergi Indonesia dan Amerika Syarikat ini? Tony Gunawan servis kepada Hun Chen Hao. 10-11. Keluar 11 sama. Menyamakan kedudukan buat kali pertama. Set yang pertama ini. Hun Chen Hao melakukan smash yang gagal diangkat oleh Tony untuk mata ke-12. Tony Gunawan dan juga Chandra Wijaya juara terbuka Indonesia 2006. Tahun lalu mereka tumpas separuh akhir pada gandingan baru Malaysia. Tahun ini mereka melewaskan pilihan pertama Marcus Kido dan Hendra Setiawan di peringkat skor akhir untuk layak ke separuh akhir ini bertemu dengan satu lagi gandingan baru dari negara. Gagal mengangkat dengan baik. Mata ke-12. Setiap kali gandingan baru Malaysia ini bermain, inilah mata yang mereka lalui daripada perlawanan pusingan pertama sehinggalah ke peringkat skor akhir. 12 sama set yang pertama. 9 minit permainan ini berlangsung. Keluar agak jauh. 13-12. Kembali kelebihan kepada pergu Malaysia. Servis di tangan Ong Soon Hock. Hun Chen Hao. Oh, cantik diangkat tapi keluar. Di penjuru di sebelah kiri gelanggang Chandra Wijaya dan juga Tony Gunawan. Walaupun kedua mereka telah pun
Terperangkap. 13 sama. Masuk. Buat kali pertama gandengan Chandra Wijaya dan juga Tony Gunawan mendahului 14-13 di hadapan. Kali ini berjaya untuk menyamakan kembali kedudukan 14 sama. Kita memiliki satu lagi wakil di pentas terakhir bergulir lelaki ini, Muhammad Zakri Abdul Latif dan Muhammad Fahri Guzman. Muhammad Tarzari akan turun di gelanggang kedua bertemu dengan pasangan dari Korea, Ko Sung Hyun dan Wong Yi Gu. Angkat diangkat dengan kemas oleh Ong Jun Hock, mata ke-15 untuk Tony Gunawan dan Chandra Wijaya. Habis di tangan Chandra Wijaya ke Ong Jun Hock. Tak masuk. 15 sama. 6 mata lagi bagi kedua-dua bergu ini untuk menamatkan set yang pertama. Ini permainan net yang cantik oleh Chandra untuk mata ke-16, 16-15. Yang cukup kuat oleh Tony Gunawan. Mungkin kau gagal untuk mengangkat. Kini mereka ketinggalan buat kali pertama dua mata di belakang. 17-15. Servis di tangan Tony Gunawan. Oh, cantik sekali. Kau mengelirukan Chandra Wijaya untuk mata ke-16. 16-17. Masuk. Dua mata kembali di hadapan 18-16. Bagaimana kali ini jauh keluar 17-18. Hantaran yang cukup baik oleh Hong Jin Hao. 18 sama, kembali menyamakan kedudukan dengan lagi 3 mata saja untuk mereka menamatkan set yang pertama ini. Kedua bergu memiliki peluang yang sama untuk menang set yang pertama. 18 sama, servis di tangan bergu Malaysia. Dapat diangkat oleh Chandra Wijaya dan netting yang cuba dilakukan oleh Ong Sun Hock gagal untuk mata ke-19 bagi Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. 19-18. Ketinggalan dua mata dengan Malaysia tadi mengejar pada kedudukan 18 sama. Kini kelebihan kepada Tony Gunawan Chandra Wijaya. Gagal pula smash dilakukan oleh Tony Gunawan di hadapan net sahaja untuk mata ke 19. 19 sama. Ujian untuk gandingan muda Malaysia ini bertemu dengan gandingan yang jauh lebih pengalaman pada kedudukan 19 sama. Jadi itulah gelora Bung Karno Jakarta, bukan mudah untuk bermain
di sini bertemu dengan pemain tuan rumah. Cantik smash yang dilakukan. 19 bersama 20-19. Mata penamat bagi Bergu, Tony Gunawan dan Chandra Wijaya pada set yang pertama ini. Chandra akan melakukan servis untuk mata yang terakhir 20-19. Satu mata lagi untuk menangi set pertama sebelum mereka ke set yang kedua. Jauh pula kali ini 20 sama untuk Mata Dius. Memang gandingan muda Malaysia ini gemar untuk bermain Dius kerana dalam 3 perlawanan sebelum ini juga mereka bertemu dengan lawan mereka masing-masing dan akhiri perlawanan dalam Dius. Kali ini 20 sama. Servis di tangan Ong Soon Hock. Peluang Tony Gunawan kali pertama sudah diambilnya, kali kedua dia tidak mempersiapkan peluang itu. 21-20. Mata penamat yang kedua untuk gandingan Indonesia. Pasangan kembali 20-19 pada Dius 21-20.